Razia tilang manual yang digelar polisi lalu lintas sektor Kalideres Jakarta diwarnai aksi pengendara motor yang nekat berputar balik melawan arah. Meski dikejar petugas, pelanggar justru tancap gas. Polisi lalu lintas sektor Kalideres kembali menggelar razia tilang manual di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Pengendara motor yang mengetahui razia ini nekat putar balik arah dan lawan arus. Petugas yang sempat mengejar tak membuat pengendara motor berhenti, namun lebih memilih untuk tancap gas. Sementara itu, seorang pengendara motor yang bersembunyi di belakang bus Transjakarta terjaring razia tilang manual. Tak hanya pengemudi motor, bus antar kota, antar provinsi, angkot, dan truk ekspedisi juga terjaring razia tilang manual. Kenapa lewat jalur ini? Macet parah, Pak. Kan bisa sabar atau bagaimana? Gimana ya? Kan saya juga paket, Pak. Ngejar paket. Diapain nama petugas? Ditilang, Pak. Perasaan gimana kalau ditilang? Perasaannya gimana? Ya, nggak apa-apa. Harusnya kan mereka di selama ini atur lalu lintas kayak gitu, tapi macet kan. Sebanyak 20 pengguna kendaraan terjaring razia. Diharapkan kepada pengguna kendaraan untuk mematuhi aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan.